Kesuksesan Cristian Gonzalez sebagai salah satu anggota timnas sepak bola Indonesia tidak terlepas dari dukungan keluarga tercintanya. Sang istri Eva Gonzalez maupun keempat anaknya Amanda, Michael, Fernando dan Mira Gonzalez selalu mensupport setiap aktivitas ayah mereka sebagai pesepak bola. Mereka juga rela jika perayaan hari terpenting dalam hidup mereka tidak dihadiri sosok ayah. Termasuk dalam perayaan ulang tahun ke-6 anak ketiga Eloko kemarin yang bernama Fernando Gonzalez. Perayaan ulang tahunnya diselenggarakan di sebuah panti asuhan bersama anak-anak yatim piatu. Kepada anak yatim ini, keluarga Elok membagikan parsel dan amplop serta menggelar game berhadiah. Pemirsa was-was, hari ini pas hari kelahiran anak aku yang ketiga tahun. Ke-6 tahunnya, tiga udah. Maaf terlalu banyak anak. Kita mau nggak ada pesta besar, nggak ada apa-apa, yang penting kita berbagi kasih dengan anak-anakku, anak yatim di dekat apartemen. Yang penting kita bersyukur sama-sama dan kita berdoa sama-sama untuk timnas kita ya. Oke, ikutin aku. Semalam itu kita bikin bingkisannya asal-asalan, yang pentinglah kita berbagi sedikit meskipun tidak susunan acara, yang kita tas di parcel dalamnya kasihin biasalah chips, minuman apa, jadi ya alhamdulillah juga ada sponsor-sponsor, terima kasih. Sejak kecil, anak emas Eloko ini diajari untuk berbagi kepada sesama yang nasibnya kurang beruntung. Fernando terlihat gembira saat ia berada di tengah-tengah anak-anak yatim piatu yang seusianya. Fernando yang hobi sepak bola mengikuti jejak ayahnya ini, rela merayakan ulang tahun secara sederhana, tapi sangat mengesankan dan bermakna bagi sesama. Saya kan udah bilang sama dia, aku jelasin, ini teman-teman Nandito nanti kasihan, karena ada yang punya papa, ada yang nggak punya mama gitu, jadi dia bilang oke deh. Nandito seneng nggak acara ulang tahunnya? Tegusa? Dia bilang Gusta. Dia bilang senang sekali. Ya, senang sama teman-temannya ya.